Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mungki di channel. Oke, selamat siang buat sahabat-sahabat Mungki di channel dimanapun kalian berada. Semoga baik-baik saja tentunya, lancar dalam bekerja, lancar rezekinya, lancar prosesnya buat kawan-kawan yang mau proses pembayaran kupon. Oke, seperti biasa buat kawan-kawan yang baru pertama kali jumpa channel ini atau singgah ke channel ini, jangan lupa di subscribe sebagai tanda dukungan untuk mensupport channel ini agar bisa lebih maju dan berkembang dan tentunya bisa selalu update info-info terbaru. Oke, dan satu lagi, jangan lupa diaktifkan tombol lonceng notifikasi di bawah agar bosku dapat notifikasi ketika saya upload video yang akan datang dan video-video selanjutnya. Oke, saya hari ini berada di airport. Di sini saya berpesan kepada kawan-kawan untuk yang mau balik melalui airport, saya ingatkan kurang 4 jam sebelum terbang saya sarankan sudah datang. Karena apa? Sekarang adalah musim liburan dan musim cuti sekolah, dan di situ nanti untuk di airport mesti akan mengalami banyaknya penumpang dan antrian untuk cek di imigrasi atau boarding pass. Jadi saya sarankan lebih awal datang ke airport, ya kan? Karena apa, nanti apabila sudah terlambat, sudah boarding pass atau check-in sudah tutup, alamat tiket hangus dan bosku sendiri yang akan dirugikan. Oke, dan di belakang itu ada pesawat, ya kan, itu Air Asia untuk KLI 1. Di sini di depan KLI ini, karena apa, ya paham lah, karena bulan 12 dan musim cuti sekolah. Semoga kawan-kawan yang mau balik melalui KLI ini semoga lancar, tidak ada halangan apapun dan bisa sampai kampung halaman dengan selamat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya berpesan kepada kawan-kawan selalu berpakaian yang kemas datang ke LIE, jangan mondar-mandir, langsung saja masuk ke dalam. Apabila tidak paham tentang bagaimana check-in, boarding pass, bisa lihat di video-video saya yang sebelum-sebelumnya, karena di sana semua saya sudah jelaskan, ya kan. Dan semoga kawan-kawan bisa memahami, apabila tidak paham bisa dicek, diputar sekali lagi, dua kali, tiga kali lagi, nanti lama-lama akan paham. Oke, apabila suka dengan video ini jangan lupa di like dan di share ke kawan-kawan agar info ini tersampaikan. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI.